Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. Jamaah salat subuh Masjid Ummu Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan itu semuanya pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini seharusnya yang mengisi adalah Ustadz Nur Khosin karena beliau masih pergi ke Solo, sehingga saya diminta untuk menggantikan beliau pada kesempatan pagi hari ini. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syafaat, khususnya adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih khusus lagi adalah asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagai mukaddimah kita sampaikan di sini bahwa di antara perkara penting yang wajib diimani oleh setiap muslim adalah perkara hari akhir. Karena pentingnya perkara tersebut sehingga ia menjadi bagian dari rukun iman yang 6, di mana tidak sempurna keimanan seseorang kecuali dengan mengimaninya. Karena sama-sama kita tahu rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iman kepada hari akhir senantiasa disandingkan penyebutannya dengan iman kepada Allah dalam banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak menemukan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah di mana iman kepada Allah ini disandingkan dengan iman kepada hari akhir. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 62 misalnya. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta as-sabiin. As-sabiin ini adalah orang-orang yang tetap beriman kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, sebelum datangnya agama Islam. Mereka disebut golongan sabiin. Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, di sini Allah menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir.
Barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Itu salah satu contoh penggandengan antara iman kepada Allah dan hari akhir di dalam Al-Quran. Adapun di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka banyak sekali. Di antaranya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Fala yu'dhi jarahu, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam, karena itu lebih menyelamatkan. Contoh yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Ya, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahminya. Dan masih banyak lagi ya penggandengan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menunjukkan bahwa iman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan iman kepada hari akhir sedikit pun. Ya. Jadi antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Maka dari itu hendaknya seseorang memiliki perhatian yang besar terhadap hari akhir ini. Karena keimanan terhadap hari akhir membuahkan kebaikan yang begitu banyak. Di antara kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang beriman kepada hari akhir adalah dia betul-betul akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dia tahu nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari apa yang telah diperbuatnya selama dia hidup di dunia ini. Katakanlah seorang buruh ataupun seorang pekerja, kalau dia tahu nanti hari Kamis dia akan pocokan dapat uang yang banyak, maka dia akan semangat dalam bekerja. Atau yang pegawai, nanti akhir atau awal bulan dia akan mendapatkan gaji, maka ini akan menyebabkan dia semangat dalam bekerja, karena dia tahu akhirnya kerja keras dia akan dihargai, akan mendapatkan upah. Begitupun dengan kita. Ketika kita tahu kalau kita beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, nanti di akhirat kita akan mendapatkan surga, ini termasuk bagian iman kepada hari akhir, maka kita akan lebih semangat dalam beribadah kepada Allah, karena kita tahu endingnya kita akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah atas ibadah kebaikan yang kita kerjakan selama ini. Itu di antara manfaat iman kepada hari akhir, akan menyebabkan kita lebih semangat dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang diperbuat itu kebaikan, nanti akan mendapatkan balasan kebaikan. Apakah pahala? Puncaknya adalah surga. Tetapi kalau yang dikerjakan adalah tidak baik, maka akan dibalas tidak baik pula. Berupa dosa atau puncaknya adalah neraka. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara hal yang merupakan bagian daripada iman kepada hari akhir
adalah mengimani adanya syafaat. Terlebih lagi adalah asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang agung, syafaat yang besar yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, baik, sekarang kita akan jelaskan apa itu pengertian daripada syafaat. Syafaat secara etimologi ataupun bahasa merupakan masdar. Masdar itu artinya kata dasar. Dari kata kerja syafa'ah, yang berarti menggenapkan sesuatu yang ganjil. Ada syafa', ada witir. Kalau syafa' itu namanya artinya genap. Kalau witir artinya ganjil. Maka sholat witir itu dikerjakan jumlah rakaatnya ganjil, ya. Jadi makna syafa'ah adalah menggenapkan sesuatu yang ganjil. Adapun secara terminologi ataupun istilah, syafaat adalah menjadikan seseorang sebagai wasilah, sebagai perantara fi jalbi naf'in au daf'i dharrin, dalam menarik kebaikan atau menolak kemadharatan. Itu makna syafaat secara istilah, menjadikan seseorang sebagai perantara dalam menggapai satu kemanfaatan atau menolak mara bahaya. Nah, contoh perantara untuk menggapai manfaat adalah syafaat Nabi kepada orang yang berhak masuk surga untuk memasukinya. Itu contoh jalbu naf'in, menarik kemanfaatan. Syafaat Nabi kepada orang-orang yang berhak untuk masuk ke dalam surga, untuk segera masuk ke dalamnya. Sementara contoh perantara sebagai daf'idhor, menolak kemadharatan, adalah syafaat Rasulullah kepada orang yang berhak masuk ke dalam neraka untuk tidak memasukinya, karena dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mendapatkan syafaat Nabi tentunya butuh perjuangan yang keras, ya, tidak hanya sekedar berharap tanpa usaha. Ya mana mungkin kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan as'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia untuk bisa mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah benar-benar ikhlas keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi tidak hanya diucapkan lewat lisan saja, la ilaha illallah, tidak. Tetapi ucapan itu timbulnya dari lubuk hati yang paling dalam. Karena banyak konsekuensi yang ada di balik ucapan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu banyak konsekuensi yang harus dipenuhi. Di antaranya apa? Ya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya, dengan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, termasuk perintah Nabi harus dilaksanakan, kemudian larangan Nabi juga harus ditinggalkan. Itu di antara konsekuensi yang ada di balik ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi itulah orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, kemudian dia melaksanakan segala konsekuensi yang ada di balik ucapan kalimat la ilaha illallah itu.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya adalah syarat-syarat terwujudnya syafaat. Syafaat yang telah disebutkan di atas tidak akan terwujud kecuali setelah terpenuhinya dua syarat berikut. Jadi untuk bisa mendapatkan syafaat, itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah izin Allah kepada si pemberi syafaat. Jadi yang akan memberikan syafaat itu mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaatnya. Maksudnya tidak ada syafaat kecuali bagi orang yang telah diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Saba ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Yang artinya wala tanfa'us syafa'atu, dan syafaat itu tidak bermanfaat, tidak bisa terlaksana, indahu di sisi Allah, illa kecuali liman, bagi orang adzinalahu, yang Allah memberikan izin kepadanya. Nah, di antara yang bisa memberikan syafaat, yang pertama adalah malaikat-malaikat Allah. Yang berikutnya adalah para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Kemudian as-siddiqin, golongan orang-orang yang mengimani para rasul dan tidak mendustakan sama sekali, disebut golongan as-siddiqin. Kemudian asyuhada, orang-orang yang mati syahid juga bisa memberikan syafaat. Karena orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 keutamaan. Salah satu di antaranya, dia bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Jadi asyuhada itu bisa memberikan syafaat kepada kerabat dan keluarganya. Kemudian yang lainnya adalah anak kecil yang meninggal dunia sebelum dia balig, maka akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang lainnya adalah puasa dan Al-Quran. Ya, Nabi bersabda, as-siyamu wal-Quranu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah. Jadi puasa dan Al-Quran, kedua-duanya itu bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Di mana puasa akan mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah menahan dari makan dan syahwatnya pada siang hari. Ketika dia berpuasa, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Sementara Al-Quran mengatakan, wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari tidur malam karena untuk membacaku, maka izinkanlah aku untuk bisa memberikan syafaat kepadanya. Maka permohonan syafaat keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya puasa akan memberikan syafaat kepada orang yang gemar berpuasa. Yang tentunya tidak hanya puasa wajib, puasa Ramadan tok. Harus juga ditambah dengan puasa-puasa sunnah. Kalau puasa wajib kita tidak bicara, karena itu wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan. Tapi kita bicaranya pada ranah puasa sunnah ini. Jadi semakin banyak kita berpuasa, maka semakin besar kemungkinan kita akan mendapatkan syafaat dari puasa yang kita kerjakan selama ini. Maka untuk kita-kita ini yang sudah berumur, ya harusnya membiasakan untuk melaksanakan puasa sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang mampunya Senin Kemis ya sudah kita dawamkan untuk kebiasaan ini. Yang bisa lebih dari itu ya monggo silahkan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan segala yang sunnah, itu rasanya nanti seperti wajib. Ketika kita tidak mau melakukannya, kita bahkan akan merasa berdosa.
Karena sesuatu yang sunnah yang sudah kita kerjakan terus-menerus itu kita akan merasakan sepertinya wajib. Yang apabila kita akan meninggalkannya kita akan merasa eman-eman, merasa rugi. Nah, maka itu butuh proses, butuh pembiasaan. Ya. Nah, termasuk juga dengan Al-Quran. Kalau kita nanti ingin mendapatkan syafaat Al-Quran, ya kita harus lebih akrab dengan Al-Quran. Di antaranya adalah membacanya. Karena Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sudah sering saya sampaikan di sini bahwa untuk bisa langgeng dalam membaca Al-Quran harian, maka modalnya bukan kalau ada kesempatan saya membaca Quran. Kalau modalnya, kalau sempat saya membaca Quran, maka insya Allah kita lebih sempat untuk membaca yang lainnya. Membaca Al-Quran, membaca Al-Majalah, membaca Al-Facebook, membaca Al-WhatsApp, membaca macam-macam lah. Kalau modalnya, kalau sempat saya membaca Quran, maka kita lebih punya kesempatan untuk membaca yang lainnya. Berarti apa? Ya harus disempatkan. Harus disediakan waktu khusus dalam sehari untuk membaca Quran. Yang menentukan siapa? Ya kita, karena kita yang punya waktu. Saya sempatnya membaca Quran habis maghrib sampai isya, ya sudah. Kita kunci waktu itu untuk membaca Quran. Saya sempatnya habis subuh, ya sudah. Kita kunci habis subuh untuk membaca Quran. Saya sempatnya habis duhur, habis monggo. Yang penting, usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran kalau betul-betul kita berharap untuk bisa mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya. Jadi itulah yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Tetapi syaratnya apa? Harus semuanya itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya termasuk tadi, ketika puasa sama Al-Quran, mohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaatnya, maka permintaan keduanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat yang pertama, izin Allah kepada si pemberi syafaat. Kemudian yang kedua, ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Kepada yang memberikan syafaat, Allah memberikan izin. Kemudian kepada si penerima syafaat, Allah ridha kepada mereka. Ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28, Allah berfirman, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ ya. Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat illa kecuali liman irtadha, kepada orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang diridhoi oleh Allah untuk menerima syafaat adalah kaum mukminin yang bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Makanya kita harus betul-betul menjaga tauhid kita, menjauhi segala macam kesyirikan, karena tujuannya apa? Agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk yang diridhoi oleh Allah, maka kita bisa mendapatkan syafaat dari yang sudah kita sebutkan di atas. Apakah dari malaikat, dari para nabi dan rasul, kemudian as-siddiqin termasuk Al-Quran dan puasa. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya adalah jenis-jenis syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah as-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, yaitu syafaat yang menjadi kekhususan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diberikan kepada selain beliau. Jadi yang punya asy-syafa'atul uzma hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada akhir pembicaraan ini tentang asy-syafa'atul uzma. Kemudian yang keempat, syafaat Nabi untuk paman beliau yaitu Abu Thalib agar diringankan siksaannya. Jadi ini merupakan syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi yang bisa diberikan kepada salah satu pamannya yaitu Abu Thalib yang meninggal dunia tidak dalam keadaan beriman. Jadi kakek Rasulullah yaitu Abdul Muthalib itu punya 10 anak laki-laki. Salah satunya adalah Abdullah, ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, maka Rasulullah itu punya 9 paman. Jadi paman Rasulullah itu ada 9. 2 diantaranya masuk Islam, yaitu Al-Abbas sama Hamzah. Al-Abbas ibn Abdul Muthalib, kemudian Hamzah ibn Abdul Muthalib. Berarti yang 7 itu tidak beriman. Salah satunya adalah Abu Thalib. Padahal kita tahu bagaimana perjuangan Abu Thalib dalam membela dakwah dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini bicaranya adalah ranah hidayah. Itu adalah urusan Allah. Maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Betapa cintanya Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Tetapi Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sudah membela mati-matian dakwah dan perjuangan beliau. Tetapi yang bisa memberikan hidayah adalah Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ya. Jadi salah satu paman Nabi yang mendapatkan syafaat dari Nabi adalah Abu Thalib. Sementara yang lainnya tidak, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab termasuk paman Nabi. Ya, juga yang lainnya. Ya. Karena kebanyakan mereka malah memusuhi Rasulullah. Beda dengan yang Abu Thalib membela Rasulullah, maka yang bisa mendapatkan syafaat dari Nabi di antara paman-pamannya adalah hanya Abu Thalib. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi. Ya. Nabi ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda bisa memberi syafaat kepada paman Anda, yaitu Abu Thalib?" Maka beliau menjawab, "Ya. Dia akan berada di permukaan neraka. Kalau bukan karena syafaatku, maka dia akan berada di bagian neraka yang paling dalam." Jadi karena Abu Thalib itu mendapatkan syafaat dari Nabi, ketika nanti masuk neraka itu ada di permukaannya, di bagian atas. Kata Nabi, kalau seandainya dia tidak mendapatkan syafaatku, maka pamanku Abu Thalib akan ada di neraka yang paling dalam. Itu sudah mendapatkan syafaat Nabi. Tetap di dalam neraka, tetapi di bagian yang paling atas. Kemudian yang ketiga, syafaat beliau untuk penghuni surga agar masuk ke dalamnya. Syafaat ini juga merupakan kekhususan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda beliau yang berarti, aku adalah orang yang pertama kali akan memasuki surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Jadi orang pertama yang akan masuk surga adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, syafaat beliau untuk segolongan manusia agar masuk surga tanpa hisab. Ya. Jadi di antara umat Rasulullah itu nanti ada 70 ribu
orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Ya, kita hanya bisa berdoa, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara mereka. 70 ribu umat Muhammad yang yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa menyicipi azab, langsung masuk surga. Itu jumlahnya ada 70 ribu. Nah, salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Ukasyah. Ya, jadi ketika Nabi menyampaikan hadis ini bahwa di antara umatnya ada 70 ribu orang yang nanti masuk surga tanpa hisab, maka Ukasyah berkata kepada Nabi, ya Allah, jadikanlah Ukasyah. Jadi dia minta kepada Nabi agar didoakan agar dirinya termasuk salah satu daripada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, dan Nabi mendoakannya. Anta minhum, wahai Ukasyah, kamu termasuk salah satu di antara mereka. Nah, setelah itu ada lagi sahabat yang lain berdiri kemudian minta didoakan agar dia termasuk salah satu di antara mereka, maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Artinya yang berikutnya ini tidak didoakan Nabi agar termasuk dari 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah kedahuluan Ukasyah, doaku sudah aku berikan kepada Ukasyah. Karena memang Ukasyah ini termasuk sahabat yang luar biasa. Dalam sebuah kisahnya begini, ketika Nabi sudah mendekati ajalnya, Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang dulu pernah saya sakiti, silakan sekarang nutup balas kepadaku. Bayangkan, ya mana ada sahabat yang berani nutup balas. Ya insya Allah Nabi tidak pernah berbuat jahat kepada sahabatnya. Tetapi saking takutnya Nabi pernah berbuat zalim kepada sahabatnya, sebelum beliau meninggal dunia, dia minta, siapa yang dulu merasa pernah saya sakiti, silahkan sekarang balas. Maka sudah pasti tidak ada sahabat yang berani. Ya ternyata Ukasyah ini berdiri dan mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya akan balas kepada Anda. Para sahabat sudah pada marah-marah ini, apa ini maunya Ukasyah ini? Kemudian Ukasyah ditanya oleh Nabi, apa bentuk kezaliman yang dulu pernah saya lakukan kepadamu? Maka Ukasyah mengatakan, dulu pada waktu kalau tidak salah perang Badar, ya, jadi Ukasyah ini naik unta ataupun kuda, ya. Nah, secara tidak sengaja waktu itu Nabi mencambuk untanya dan ternyata mengenai Ukasyah. Nah, di sini Ukasyah mau balas, ya, mau mencambuk Nabi karena dulu merasa pernah kena cambuk Nabi. Ya, akhirnya apa? Nabi minta kepada Bilal untuk pergi ke rumahnya untuk mengambilkan cambuk. Setelah didatangkan cambuknya, Ukasyah kembali mengatakan, wahai Nabi, waktu kejadian itu aku tidak pakai baju. Maka Nabi segera melepas bajunya. Biar ketika dicambuk, itu yang kena langsung kulitnya, bukan bajunya. Kan luar biasa itu. Ini para sahabat sudah pada marah-marah. Ini apa maunya Ukasyah ini? Mau mengeksekusi Nabi dengan mencambuk, harus seperti dirinya waktu kejadian tidak pakai baju. Begitu Nabi melepas bajunya, ternyata apa? Ukasyah dari belakang memeluk Nabi dengan kuat-kuat.
Karena itulah yang diinginkan Ukasyah selama ini. Agar bagaimana kulitnya bisa menempel dengan kulitnya Rasulullah SAW. Sebagai bukti cintanya dia kepada Rasulullah. Sehingga sahabat akhirnya sadar. Jadi ini merupakan teknik ataupun strategi Ukasyah bagaimana caranya agar dia bisa memeluk Nabi dan menempelkan kulitnya dengan kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara kisah yang menarik dari sosok Ukasyah, seorang sahabat Nabi yang dia termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang didoakan untuk bisa masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Kemudian yang berikutnya, syafaat beliau untuk pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin agar keluar dari neraka. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah mengeluarkan suatu kaum dari neraka karena syafaat. Syafaat ini tidak khusus bagi Nabi Muhammad saja, tetapi juga bagi para nabi yang lainnya dan hamba-hamba soleh pilihan, ya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di atas tadi, ya. Jadi yang bisa memberikan syafaat termasuk malaikat, para nabi, para rasul, as-siddiqin, kemudian syuhada, termasuk amalan seperti puasa dan Al-Qur'an, itu bisa memberikan syafaat dengan catatan pemberi syafaat mendapatkan izin dari Allah, kemudian yang menerima syafaat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mas kalian, terakhir kita akan sampaikan di sini tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu ketika nanti manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di sebuah tempat yang luas yang kita kenal dengan padang mahsyar. Kondisi manusia pada waktu itu dikatakan oleh Nabi ketika dibangkitkan dalam kondisi hufatan urotan hurlan. Jadi ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi hufatan, tidak pakai sandal, ngodok, urotan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, kemudian hurlan dalam keadaan belum dihitan. Jadi yang sudah dihitan nanti kembali lagi itu. Itu tiga kondisi manusia ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar itu. Tidak pakai alas kaki alias ngodok, kemudian tidak berpakaian dan kembali belum dihitan. Toh nanti pada akhirnya mereka akan diberikan baju. Bajunya adalah kain kafan yang dia pakai ketika dia dikuburkan. Makanya silakan ketika mengkafani anggota keluarganya, silakan ya, memakai kain yang bagus, tidak masalah. Agar nanti ketika dibangkitkan, karena itulah yang akan dipakai, kain kafannya itu. Dan yang pertama kali dipakaikan baju adalah Nabi Ibrahim. Baru kemudian yang lainnya. Dan kondisinya pada waktu itu dikatakan Allah akan mendekatkan matahari, dikatakan kodromil, jaraknya dengan kepala itu hanya 1 mil. Nah di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mil itu adalah ukuran jarak yang kita kenal, di mana 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Itu 1 mil. Ada juga yang memaknai mil itu adalah batang celak. Bisa kita bayangkan, batang celak kan paling segini, pas di kepalanya adalah matahari. Dan kata Syekh Utsaimin, kedua-duanya betul. Bisa dimaknai jarak, 1 mil berarti 1,6 kilometer, karena 1,6 itu dekat. Ya, dibandingkan dengan jarak matahari sekarang dengan kita kan jauh sekali itu. Maka kalau nanti ketika di padang mahsyar jaraknya
cuma 1,6, itu kan berarti dekat. Dibandingkan jarak matahari sekarang dengan kita kan jauh sekali. Apalagi kalau maknanya adalah mil itu adalah batang celak. Kan paling cuma segini, pas di atas kepala kita matahari. Mana yang benar? Wallahu ta'ala alam. Saking dekatnya matahari, sehingga semua orang berkeringat. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut. Ada yang sampai pinggangnya. Ada yang sampai dadanya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Kok bisa? Ya bisa. Karena itu mudah bagi Allah. Bagaimana bisa? Yang satu keringatnya sampai mata kaki, yang satu tenggelam, kok bisa bersebelahan? Itu tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi itulah yang dijelaskan. Ya. Ada mungkin yang tidak beringat, berkeringat sama sekali. Semuanya tergantung kepada amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Nah, asy-syafa'atul ulama menurut sebagian ulama itulah yang dimaksud dengan maqamam mahmuda. Ya, sebagaimana doa yang biasa kita baca habis kita mendengar azan, wab'athu maqamam mahmudan alladzi wa'adtahu. Yang artinya, dan berikanlah kepadanya, kepada Nabi Muhammad, maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji yang engkau janjikan. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa asy-syafa'atul uzma itulah yang dimaksudkan dengan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Jadi begini, secara ringkasnya akan saya jelaskan, ketika manusia dalam kondisi seperti itu, maka semuanya membutuhkan syafaat. Ya. Maka pertama kali yang didatangi adalah Nabi Adam. Mereka datang kepada Nabi Adam dengan mengatakan, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya manusia. Maka tolong berikanlah syafaat kepada kami di sisi Allah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana keadaan kami? Maka Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya aku telah membuat Allah murka dengan kemurkaan yang terjadi sebelumnya dan tidak juga yang sesudahnya. Karena Nabi Adam menyadari dulu pernah memakan buah larangan, ya kan? Yang karenanya akhirnya diturunkan ke muka bumi. Sehingga Nabi mengatakan, saya tidak bisa memberikan syafaat itu. Silakan cari kepada yang lainnya. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Nuh. Ya, setelah Nabi Adam tidak sanggup, mereka datang kepada Nabi Nuh dengan mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk dunia. Tolong berikanlah syafaatmu untuk kita kepada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jawaban Nabi Nuh sama dengan Nabi Adam. Kalau Allah telah murka kepada dirinya. Karena apa? Dulu Nabi Nuh telah menggunakan satu doa pamungkasnya untuk membinasakan kaumnya sendiri yang tidak beriman kepadanya, sehingga terjadi banjir bandang memusnahkan semua orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan itu dianggap salah oleh Allah karena dia telah menggunakan doa pamungkasnya untuk membinasakan kaumnya sendiri, sehingga Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan syafaat pada waktu itu, dan dia mengatakan silakan cari kepada yang lainnya. Akhirnya mereka berbondong-bondong pergi kepada Nabi Ibrahim. Ya, dengan mengatakan, wahai Ibrahim, anta khalilullah. Engkau adalah kekasih Allah. Karena gelar Nabi Ibrahim adalah khalilullah, kekasih Allah. Ya, engkau adalah kekasih Allah. Tolong berikanlah syafaat kepada kami. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kondisi kami pada waktu ini? Dan kembali Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak bisa. Silakan cari yang lainnya. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Musa. Dengan mengatakan, wahai Musa, engkau adalah orang yang pernah diajak ngomong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tursina.
Tetapi ternyata jawabannya sama. Maaf, saya pun tidak bisa memberikan syafaat itu. Silakan cari kepada yang lainnya. Akhirnya apa? Mereka datang kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengatakan, wahai Isa, engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Ya. Dan kembali Nabi Isa mengatakan, saya tidak bisa. Kemudian Nabi Isa menyarankan, silahkan kalian pergi kepada Muhammad. Dia seorang Nabi dan Rasul yang telah diampuni semua dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Akhirnya mereka semuanya datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar bisa mendapatkan syafaatnya. Kemudian Nabi ya sujud ya tersungkur ya di hadapan Allah memohon agar beliau diberi kewenangan untuk bisa memberikan syafaat itu. Setelah sekian lama sujud di hadapan Allah, maka Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, silakan kamu angkat kepalamu. Wasal tu'to. Silakan kamu minta, maka akan aku beri. Wasfa' tusyafa'. Ya, silakan kamu beri syafaat, maka syafaatmu akan aku perkenankan. Di saat itu yang diingat Nabi adalah umati. Umatku. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat. Khususnya adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun syafaat dari yang lainnya. Ya, termasuk dari amal ibadah kita, baca Quran, puasa, itu adalah di antara amal ibadah yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Silakan. Ya, silakan. Kita kan diperintahkan untuk cinta kepada Rasul. Iya. Sebagaimana sahabat Mukasa tadi, dia kan nyata bisa mencium mukminya. Iya. Tadi minta syafaat sambil membayangkan kita ingin atau mencium, seolah-olah mencium terus bunuh. Boleh membayangkan? Ya, namanya juga membayangkan tidak apa-apa ya. Boleh. Ya tidak apa, kalau sekedar membayangkan tidak masalah. Ya. Tadi kan dikatakan ya, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang paling berbahagia untuk bisa mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah betul-betul keluar dari lubuk hatinya ke dalam. Itu aja diterjemahkan secara luas ya. Karena saya katakan banyak kewajiban yang harus kita laksanakan di balik ucapan itu. Artinya kita tidak sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena di baliknya banyak tuntutan. Ya, termasuk tuntutan untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya, itu kan konsekuensi logis yang ada di balik ucapan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita betul-betul laksanakan semua konsekuensinya, maka kita termasuk orang yang paling berbahagia untuk bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, kalaupun tadi membayangkan, kita kan juga gimana, belum pernah melihat Rasulullah. Maka gimana cara membayangkannya? Yang kita bayangkan sosok Nabi itu seperti apa kan juga susah itu. Ya kan? Ya karena kita belum pernah lihat ya. Di gambar pun kan tidak pernah ditonjolkan wajah Nabi kan. Ya. Sehingga dulu kan timbul masalah ketika Nabi dibuat karikatur misalnya kan. Nah, jadi mungkin yang lebih pas yaitu kita melaksanakan konsekuensi yang ada di balik ucapan kalimat la ilaha illallah itu, daripada membayangkan kita juga bingung nanti sosok Nabi mau dibayangkan seperti apa kan begitu ya. Mungkin lebih tepatnya gitu aja Pak ya.
Ya, kita mencoba melaksanakan semua konsekuensi yang ada di balik ucapan kalimat la ilaha illallah. Itu yang kalau kita jabarkan sangat luas sekali itu, ya, ketimbang membayangkan. Ya, karena yang bisa ya yang hidup semasa dengan Nabi, seperti Ukasyah itu kan langsung bisa bersentuhan antara kulitnya dengan kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Pak, ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup, ya. Semoga yang kita kasih ada manfaatnya. Dan marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wa fi ni'amahu bika fi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jalali wa syikil karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha zamban illa ghafartah. Wala hamman illa farrashtah. Wala karban illa nafastah. Wala maridhan illa syafaitah. Wala dainan illa qadaitah. ولا معصرا الا يسرته ولا ضالا الا هديته ولا غائبا الا رددته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاه الا عنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته